Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, tetap bersama saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan mereview ya, mereview sebuah alat atau benda. Nah, alatnya apa? Pantengin terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan satu lagi tentunya intro dulu. Oke Sobat YouTube, ini dia. Saya akan mereview ini ya, sebuah alat namanya Snap and Grip ya. Nah, ini satu set tuh ada dua, yang besar sama yang kecil ya. Nah, ini saya beli di toko online dulu sekitar 50 ribuan dapat dua. Ini kayak gantinya kunci Inggris ya. Nah, ini ada tulisannya Snap and Grip. Udah nggak kelihatan ya. Nah, ini masih kelihatan ya, Snap and Grip, tapi nggak tahu ini asli atau palsu. Kalau menurut saya sih ya lumayan bagus lah. Ini kalau saya biasanya untuk membuka keran ya, ini ya keran air, untuk yang gede juga sama, untuk membuka keran air atau membuka peralon ya. Nah, ini fungsinya dia gini ya, dicepitkan baru dia kita ungkit ya, seperti itu. Ini untuk panjangnya sekitar 25 nih, yang untuk yang gede. Kalau yang kecil 20 cm ya, ini ya segini di genggaman tangan saya. Nah, segini. Untuk yang gede segini ya. Nah, untuk gimana fungsi dan caranya, kita langsung aja ke TKP ya. Kita membuka keran air. Oke, langsung kita ke TKP. Oke Sobat YouTube, ini udah sampai TKP ya. Nah, ini kita pakai yang kecil ya kuncinya ini, tapi ya pakai yang tanggung ya. Untuk caranya kita gini ya, ini kita selipkan ke bawah. Nah, seperti ini. Kalau udah ngunci dia, kita putar ya, putar berlawanan jarum jam. Nah, seperti itu. Kita ulangi. Kita ulangi lagi ya. Seperti itu. Kalau udah bisa pakai tangan, kita putar pakai tangan ya. Nah, ini fungsinya untuk melonggarkan aja sih. Kita putar terus kerannya. Ini jangan lupa pusatnya dimatiin dulu ya, untuk airnya biar nggak muncrat tadi, nggak muncrat waktu kita ambil ini kerannya ya. Oke, udah terlepas ya kerannya ya. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Berarti ini alatnya berfungsi ya. Terima kasih. Tetap semangat, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.